Kapolda. Kapolda seperti apa fashion show? Gak ada. Alhamdulillah fashion show kita udah 2 kali ya. Dan tadi juga vibe-nya juga keren, show-nya juga keren. Masya Allah, Flexi juga bagus-bagus. Insert. Insert. Namanya karena di itu MF, jadi mengangkat wastafel. Dan ini ada soket Kepri juga, karena kebetulan dari binaan Bank Indonesia Kepri. Jadi soket kan biasanya kan berat, jadi emang bikin sentuhan soketnya detail. Jadi menurut aku luar biasa kasih gitu. Mudah-mudahan Allah sukanya dengan kualitas apapun saya. Konsep yang dipakai ini apa namanya, Kak? Mungkin bisa jelasin sedikit ya, konsep yang dipakai sama Kak Paula mungkin. Oke, ini temanya tuh Kilawastra daerah Jingga. Jadi karena kebetulan Alta Funisa by Karina ini binaan dari Bank Indonesia Kepri, dan alhamdulillah ini event kita kedua di UMM. Dan kedua kalinya membawa Paula, Masya Allah kemarin fashionnya dan pecah banget. Dan alhamdulillah koleksi ini mudah-mudahan para reseller suka. Bagus gak tadi dipakai Paula? Tadi pada nangis ya, keren banget. Ini koleksi spesial kolab sama Paula atau gimana? Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa kolab ya. Karena memang seneng banget sama Paula kan, memang super model dan memang membawakan baju Alta itu vibe-nya elegan dan juga sangat sukses membawa karya Alta Funisa tuh bisa ditampilkan kena gitu di hati. Bekerja sama Paula apa sih efek yang didapat mungkin? Alhamdulillah ya, karena Paula ini benar-benar sangat humble banget dan profesional dan sangat baik. Jadi dengan dua kali event seperti ini benar-benar bisa tanya, bisa silaturahmi sama Paula terus, dan alhamdulillah sih benar-benar bisa membuat penjualan tentunya di Alta Funisa semakin berkibar gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Nah ini kan sebelumnya kan runway tanpa hijab, sekarang harus jadi modeling yang berhijab, seperti apa keseruannya? Bedanya pastinya pakaiannya juga beda, bawaannya juga berbeda. Sebenarnya kan model itu adalah marketing ya, gimana kita membawakan semua baju gitu. Ya sesuai karakter baju tersebut gitu. Kebetulan kan sekarang udah berhijab, pastinya karakter hijab itu akan lebih elegan, lebih tenang. Ini ya sesuai dengan karakter baju. Berarti berhijab tidak menghalangi seorang untuk tetap berkarya ya, Kak? Insya Allah. Tapi lebih pede style berhijab gini atau sebelumnya Kak Paula mungkin gimana? Alhamdulillah, aku juga sebagai model kan